Assalamualaikum. Hari ini kita live. Dah lama tak live kan? Kita buat live. Pasal PKP ni. Masuk dulu, masuk dulu. Bak kata anak Burma hilang pasport tu kan? Apa ni? Masuk dulu apa? Cukup 1,000 kita cerita. Ni tak cukup 1,000 pun aku boleh cerita. Sat lagi yang ketinggalan bas tu, sat lagi apa repeat balik lah video ni. Live ni. Kita nak cerita pasal PKP ni. Kenapa dia gagal dan apa sebenarnya di antara punca-punca kegagalan ni berlaku kalau kita tengok. Mai sini kita post mortem balik daripada mula PKP sampai PKPP nak mampus, last PKP balik. Kita post mortem balik. Kita tengok balik. Masuk dulu. Mai sini aku bakar cukup-cukup hari ni kan. Kita tengok orang politik ni kan, dia tak fikir hal rakyat ni. Dalam masa PKP, dalam masa PKPP ni, masa ni lah depa nak cerita pasal pasal kerusi lah, pasal I got the number lah, pasal orang tu tak patut jadi PM lah, orang ni patut turun lah. Depa duk sembang hal politik tak habis-habis. Kan? Yang jadi mangsa rakyat kita ni lah. Yang jadi mangsa ni kita, bukan dia orang. Hari ni mai sini kita koyakkan habis dia orang ni semua. Kan? Dia orang ni PKP 1 tahun, 2 tahun pun dia pun tak ada masalah. Berjuta duit dalam bank tu. Orang-orang rakyat marhen macam kita ni lah kalau kena PKP kan koyak. Mai sini kita postmortem. Kita cerita balik daripada mula PKP sampai hari ni, PKP balik ni. Apa sebenarnya di antara punca-punca berlakunya kegagalan terhadap memutuskan rantaian COVID ni? Kita nak tengok sebenarnya siapa yang tak ikut SOP ni? Siapa yang langgar SOP ni? Kan? Sembang kari semua. Jaga penjarakan sosial, jaga SOP. Oi, mask tak pakai, tu tak pakai, denda 1,000. Kita tak salahkan polis. Pasal polis ni, dia menerima arahan daripada orang-orang politik ni lah yang membuat satu peraturan dan dikuatkuasakan oleh agensi penguatkuasaan. Kan? Depa punya bodoh, kita jadi mangsa. Depa punya kurang cerdik, anggota penguatkuasaan lah, tentera, polis semua nak jadi susah lah. Kan? Masa PKP, masa ada masalah, negara dilanda masalah COVID, pada peringkat awal dulu, beratus-ratus je. PKP satu Malaysia ni tau. Lepas tu, dia orang buat pilihan raya di Sabah. COVID meningkat-ningkat lah. Bagai nak gila lah menaik COVID ni. Dia buat apa? PKPP. Nampak ni? Nampak? Masa statistik di bawah 1,000, dia buat PKP satu Malaysia. Bila statistik pergi sampai 2,000, dia buat PKPP, PKP lah, PKPK nak mampus lah, PKPK pala bapak dia lah. Kan? Ini main-main. Seolah-olah macam tidak ada satu plan tindakan lengkap terhadap isu COVID-19 ni. Masuk dulu. Mai sini aku bakar satu persatu. Termasuk cerita-cerita selama aku kena tahan tu hari di lokap, di IPD apa semua ni. Aku nak cerita macam mana keadaan dalam tu. Nak cerita pasal penjarakan sosial, nak cerita pasal SOP ni. Aku nak cerita yang dalam tu macam mana. Dia ada SOP ke tak ada? Dia ada penjarakan sosial ke tak ada? Mai sini aku cerita. Kita cerita tak apa. Kegagalan ni berpunca daripada sikap-sikap di antara mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab dan tidak mengambil perhatian. Yang paling celaka di masa PKP ni, mereka sembang pasal politik. Yang ni paling celaka sekali. Lepas tu, buat penekanan terhadap masyarakat, terhadap agensi penguatkuasaan. Mesti kuatkuasakan SOP. Mesti kuatkuasakan peraturan-peraturan. Tapi mereka buat benda-benda yang membolehkan masyarakat langgar peraturan, langgar SOP, tak terkawal keadaan. Out of control. Mereka sembang PKP tak apalah. Mereka kaya-kaya orang politik ni. Ni, yang meniaga goreng pisang, makcik-makcik yang meniaga jual kuih pagi ni semua. Habis lah.
Tutup kedai, depa nak bayar lah kerugian tu. Tak bayar. Daripada mula lagi tercetusnya COVID-19, aku dah buat saranan, aku dah buat cadangan, aku dah bagi tahu dah. Apa spek-spek yang perlu dilaksanakan apabila ada penularan wabak penyakit di kalangan. Aku dah bagi cadangan dah. Masa ni lah seludup berai masuk, boleh tembak polis sampai meninggal. Ha? Boleh cederakan anggota polis kat sempadan. Masa ni lah benda-benda ni semua berlaku. Apa dah jadi dengan sempadan ni semua? Benda pertama kena buat adalah perketatkan kawalan di pintu sempadan masuk ni. Tok Sah dah cerita lah pasal nak buat bajet peruntukan tu, peruntukan ni berbilion-bilion. Buat setiap 500 meter di sempadan negara, setiap 500 meter buat pos kawalan. Aku percaya usahakan manusia, babi nak melintas sempadan pun tak lepas. Faham tak? Ini letak anggota kat sempadan, lepas tu suruh dia ronda. Anggota tu berada dalam zon bahaya lah, dia ronda macam tu. Kan? Patutnya kerajaan keluarkan satu bajet untuk perketatkan kawalan pintu masuk. Sempadan-sempadan ni yang bocor-bocor lorong tikus ni semua tutup. Boleh ada lagi tu penyeludup masuk tu. Tak guna kita buat pembersihan lah, SOP lah, apalah semua di kalangan rakyat marhin kat sini. Sedangkan 2-3 orang terlepas kat lorong-lorong tikus. Boleh merebak benda ni balik. Satu kapal Rohingya. Viral. Aku tak tahulah betul tak betul. Satu kapal Rohingya duduk masuk ke apa ni, laut. Macam mana ni? Yang bahaya, mendatangkan bahaya pada tentang COVID ni, mendatangkan bahaya tu pada rakyat sendiri. Kita dah cerita pasal, oh simpatilah kita manusia sama manusia. Cerita manusia sama manusia ni cerita lain. Tu cerita isu lain. Isu dia sekarang, keadaan negara kami ni sedang dilanda wabak COVID. So kami tidak membenarkan sebarang aktiviti-aktiviti pencerobohan masuk sebab kami dalam operasi pembersihan. Apa gunanya buat SOP, PKP ni semua kalau pintu sempadan bocor? Bukan bocor setakat curi-curi masuk. Bocor boleh tembak polis. Ah, ha, gempar tak gempar? Ni kita cerita yang sempadan lah. Kan? Pokok seludup dia masuk dia, aku tengok. Kalau pintu sempadan dah tutup daripada bulan berapa itu hari? Bulan 4 tak silap aku PKP start. Kalau betul-betul sempadan ni tak bocor, rokok seluduk habis stok dah. Ini apa? YouTube sepah lagi. Mana datang rokok-rokok ni kalau bukan penyeluduk kau masuk? Tengok pakai lutut pun boleh tahu. Ini benda kegagalan dia bukan sebab apa. Sebab orang politik main wayang banyak sangat. Kan? Usahkan aku je yang menyampah. Aku ingat pun kuasa polis ni semua pun menyampah dah tengok. Pasal apa? Entah apa-apa ni. Sekejap arahan macam ni, sekejap arahan macam ni. Pening. Ha. Depa boleh buat pilihan raya tu, aku paling surprise lah. Rakyat semua duduk rumah, jaga SOP, jaga PKP, depa buat pilihan raya. Mana-mana cadangan nak buat pilihan raya, boleh bagi jaminan. Kalau kawasan YB itu buat pilihan raya, kalau ada seorang kena COVID saja cukup lah, saman dia 10 juta YB yang tanding tu kena bayar, ataupun parti politik tu kena bayar. Sanggup? Siapa yang kena COVID tu semua 2 tahun 3 tahun full sponsor by government. Kalau disebabkan PRK ni, berani? Tak berani. Mereka tak berani bagi jaminan macam tu. Kalau mereka bagi jaminan macam tu, kalau koyak lah. Dia orang kedudukan, dia orang punya pangkat, dia orang punya kuasa. Yang ni, dia boleh kerja ni. Keselamatan rakyat macam mana? Sepatutnya pada keadaan-keadaan sekarang ni, pilihan raya tak boleh. Majlis kenduri tak boleh. Nak kahwin pun lengah. Kan? Ada kematian, pergi tanah perkuburan pun tak boleh ramai. Depa buat pilihan raya, fikir tengoklah. Apa sebenarnya? Kita cerita, oh rakyat tak serius jaga
SOP. Rakyat nak serius. Macam mana orang politik atas-atas ni pun buat main-main je kita tengok. Kan? Sebenarnya kalau betul-betul nak buat kawalan, pertama sekali pintu-pintu sempadan kena tutup habis-habisan. Ketat. Kan? Sebab apa? Buat pembersihan, lepas tu pintu sempadan bocor. Persempadanan ni semua bocor. Buat apa? Buat pembersihan. Lagi 10 tahun pun tak boleh habis COVID ni. Kan? Ha. Nak buat apa pun, pastikan jaminan keselamatan dalam isu wabak COVID. Boleh bagi jaminan? Oh, dia sembang. Ada satu orang tu, dia sembang apa? Dia kata apa? Ah, rakyat pergi shopping boleh, pergi Tesco boleh, pergi lepak mamak boleh. Takkan pilihan raya tak boleh? Macam ni bodoh yang sembang pun ada. Kan? YB ni yang sembang ni. Aduh, aku cakap. Bingai betul dia ni. Orang pergi shopping tu pakai mask, ada SOP semua. Hampa buat pilihan raya tak jaga SOP. Kan? Tu Sabah tu dah jadi dah tu. Dia nak buat lagi tu. Ada dia fikir tak bahaya kat rakyat? Ada dia fikir tak masalah rakyat ni? Kaya tak apalah, miskin menyusahkan semua orang. Dengan banjir pula lagi sekarang, dengan wabak COVID, dengan PKP pula lagi. Selangor dalam keadaan tak ada masalah apa semua, makin menurun-menurun, tiba-tiba nampak ni, dia pula jadi zon merah pula dah. Dia kena PKP pula dah. Kan? Bukan masalah PKP ni satu. Satu masalah PKP menyusahkan rakyat. Anak-anak kan, tahun lepas tak sekolah. Konsinya tak sekolah lah tu. Kan? Berapa bulan mana dia pergi sekolah? Betul tak? Ha. Ni tahun ni, buka tahun ni. Oh, sibuk lah. Apa, mak bapak pergi beli baju lah, apa, pergi sekolah lah. Cikgu sekolah semua dah cakap dah. Pasal nak bayar apa, nak bayar apa semua dah cakap dah ni. Pi bayar. Bayar-bayar siap, PM umum, PKP. Kan? Dia mana boleh umum sebulan PKP? Dia umum 2 minggu. Percaya lah cakap aku, 2 minggu ni mesti sambung. Mesti sambung ni 2 minggu ni. Aku percaya rata-rata rakyat Malaysia sekarang ni bosan dah dengan orang politik. Kan? Tak selesai. Padahal tutup pintu sempadan. Okey, buat betul-betul PKP. Tutup pintu sempadan. Jangan bocor. Kan? Jangan bocor. Jaga betul-betul pintu sempadan sebab pembersihan nak buat kat dalam ni. Orang luar tak boleh masuk. Kalau kita tengoklah, pelanggaran SOP ni berlaku bukan hanya di kalangan rakyat saja. Kita tengok ramai orang ambil sambil lewa. Apa ni tentang SOP ni, penjagaan SOP, penjarakan sosial, ni semua ambil sambil lewa. Kita tengok ni aku cerita masa aku dengan Joseph dua-dua kena tahan masuk lokap kes kami bergaduh tu. Ni aku cerita dengan orang. Mana ada penjarakan sosial? Kan?
Satu lokap duduk kat dalam tu, tidur pun kena mengiring kau tahu. Kalau kau tidur terlentang, tak muat lokap. Ada yang sampai ke lantai kan? Jadi nak tidur dalam lokap ni, kena tidur mengiring. Itu menunjukkan rapat-rapat ni. Nampak? Sedangkan masa tu PKP ni, kalau bergari ni tu saya cakap lah, jarak ni ada, penjarakan sosial tak ada. Van kosong ni, daripada Mahkamah Kelang nak pergi Sungai Buloh, van kosong ni. Van kosong. Tiga orang je nak kena hantar ke Sungai Buloh pasal tak sempat bayar jamin kan. Dia paksa kita duduk belakang tiga orang berimpit, gari bersambung-sambung. Aku cakap, ni PKP ni. Sepatutnya, dia bagi penjarakan sosial lah. Tak ada, mana ada penjarakan sosial. Faham? Yang kena buat penjarakan sosial ni, kita kat luar ni. Kat dalam mana ada penjarakan sosial. Kalau dia nak buat penjarakan sosial kat dalam, tak cukup lokap tu. Jadi langgar je. Bermakna meletakkan orang-orang yang kena tahan reman ni dalam ancaman bahaya lah. Sebab masa tu PKP. Masa tu wabak COVID. Kan? Yang ni kita kena check balik dengan lawyer ke apa. Apa hal pula dia orang buat macam tu kan? Meletakkan tahanan-tahanan. Sebab tu kita tengok ada kes penjara di mana? Pulau Pinang gitu hari. Menular wabak COVID dalam sel tahanan ni. Pasal apa? Sebab bila aku dengar cerita tu, aku dah tahu dah. Kat dalam memang kalau satu orang buat masuk, mesti habis satu penjara. Sebab apa? Duduk dalam tu, mana ada penjarakan sosial? Yang bagus sikit dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh, wanda-wanda dia pun bagus. Sana jarak betul. Dia tak bagi duduk rapat-rapat ni. Dia bagi duduk setiap satu orang ni, kira satu depa dia bagi duduk. Tu Sungai Buloh punya penjara tu. Dia bagi duduk satu tu. Tak boleh dekat. Wada ni, dia ronda sel ni pun, dia duduk jauh kan. Dia bercakap katanya. Ada masalah apa? Ada demam ke apa? Dia macam tu. Dalam aku. Tapi kalau main kau lokap-lokap polis ni, tak muat kalau nak buat SOP, penjarakan sosial ni semua. Hari tu aku pergi minum kat kedai, kebetulan polis tengah buat spot check kat restoran tu kan. Aku naik motor. Mas adalah kat dagu ni macam ni. Polis tu tanya aku, bang apa ni naik motor helmet tak pakai, mas pun tak pakai ni semua. Aku dalam hati nak gelar besar. Nak je aku cakap kat dia, aku masuk lokap korang tahan aku itu hari, mana ada pakai mask, mana ada penjarakan sosial. Okey je. Kenapa kat luar ni korang beria pula? Aku nak je cakap macam tu, tapi aku biarlah pasal apa. Kalau aku cakap benda, bukan tahu pun. Meletakkan tahanan dalam ancaman bahaya COVID pada masa PKP. Keluar rumah lebih 5 km pun dah tak boleh lah. Nampak? Satu meja duduk 4 orang tak boleh lah. Boleh kena saman 1,000 tu, jangan main. Masuk lokap tidur mengiring rapat-rapat. Tak ada siapa nak saman pun. Jadi itu di antara punca-punca gagalnya wabak COVID ni di apa ni selesaikan. Masa ni jugalah dia pun pergi buat pilihan raya kat Sabah. Masa ni lah berimpun. Bila rakyat ni pun satu tabiat juga. Sebab apa? Dia mencontohi pemimpin. Dia mencontohi orang-orang yang mengeluarkan perintah, mengeluarkan arahan. Dia mencontohi mereka ni. Kan? Ni tak masuk lagi orang-orang politik. Masa PKP, pergi main golf. Tunjuk kat rakyat. Nampak? Duduk ramai-ramai. Berapa banyak gambar orang-orang politik duduk semeja tak jaga SOP kan? Mana ada tindakan? Tapi cuba engkau ni. Cuba rakyat marhin tengah buat macam tu. Confirm. Mesti kena kompang 1,000. Sembang pasal apa? Vaksin. Cerita dia, kalau dia mau masuk vaksin ni, 70 kapal pun tak guna kalau tak jaga dalam ni. Nanti negara ni penuh dengan vaksin dia nanti. Pasal apa? Kegagalan memutuskan rantai yang COVID ni. Kan? Kalau susah sangat kerajaan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, susah sangat, tak salah ikut. Mai sini. Mai bincang dengan saya. Saya bagi satu jalan. Macam mana kita nak putuskan rantai COVID?
First, tutup border semua bagi ketat-ketat. Ada bajet kan? Keluarkan bajet kan? Ah, buat bajet tu, sepatutnya di antara bajet yang keluar masa dibentang itu hari, di antara bajet yang keluar, bajet untuk PDRM ni kena keluarkan lebih. Pasal apa keluarkan lebih aku cakap? Tentera dengan PDRM. Pasal apa lebih? Border-border ni nak buat upgraded. Buatlah menara. Setiap 500 meter buat satu menara. Tambah sembadan semua. Ha, usahkan manusia. Babi nak melintas aku tak lepas. Ya. Ini orang melintas seludup sampai tembak polis tu hari. Kita dengar terkejut. Macam mana boleh macam? Bukan nak salahkan polis. Tak cukup anggota nak jaga. Rakyat tak kisah siapa nak jadi PM, orang politik nak cakap apa, rakyat tak ambil peduli pun. Sampai time mengundi, dia rajin, dia pergilah mengundi kan. Rakyat tak ambil kisah. Tapi kali ni rakyat ambil kisah tau. Kalau sampai menyusahkan rakyat, sampai rakyat jadi susah, nak makan susah, apa semua susah, kau tunggulah pilihan raya besok. Kau mesti koyak kan? Tak guna korang sekarang ni berebut kursi lah, apalah jawatan lah nak buat pilihan raya. Tak guna. Sebab apa? Akhirnya kau akan bungkus juga. Kan? Rakyat kalau dia susah, dia mesti bersuara. Kita ada hak untuk bersuara. Sebab kita yang mengundi mereka tu. Faham tak? Bila dia orang menyusahkan kita, kita berhak untuk bersuara. Ha, itu nama dia hak kebebasan bersuara. Faham? Tapi kebebasan bersuara tu tak bolehlah buat fitnah. Tak bolehlah buat maki, hamun ke apa ni semua. Tak bolehlah. Kan? Bebas bersuara. Kalau tak keluarkan akta hak kebebasan bersuara ni semua, bersuara dia tangkap. Tak payah bersuara. Dulu tak boleh ni bersuara macam ni. Bersuara macam ni dia tangkap. Sebenarnya dalam hak kebebasan bersuara ni aku pun tak setuju juga. Sebab apa-apa benda pun mesti under control, mesti dalam kawalan. Kalau tak kawal, bukan harga lah semua. Waktu-waktu macam ni dia sembang pasal politik. Gampang tu. Aku perhatikan je, dia orang ni nak tengok rakyat ke, dia orang nak tengok dia orang punya kedudukan, dia orang punya apa ni, kuasa. Kita kena ada kuasa. Ada sekor tu. Si bodoh sekor tu. Dia cakap pun kita nak kena ada kuasa baru kita boleh tolong rakyat. Eh, hey, Mangkuk, tu Avery Liu tu dia bertanding wakil rakyat mana? Dia YB mana? Satu Malaysia dia tolong. Tak ada perlukan kuasa, tak ada perlukan pangkat pun. Dengan poli-poli pun dia tolong. Dengan hospital pun dia tolong. Kau orang ni, oh nak kena ada kuasa baru boleh tolong. Ha, kalau macam ni dia cakap, dia nak tolong macam mana tau? Tolong rakyat RM1, dia bantai RM100. Sembang macam budak-budak tak sekolah. Mah. Rakyat tengok pun pelik. Pasal apa nak kena ada kuasa baru boleh tolong? Tak ada kuasa, tak boleh tolong. Ni YB-YB, punya kaya raya, punya banyak harta ni semua. Masa ni tolong rakyat. Kau nak tunggu kuasa baru kau boleh tolong. Tu yang kita tengok dia orang sibuk kejar kedudukan kuasa lah, politik lah, kerusi lah, nak tukar kerajaan. Masa ni nak tukar kerajaan. Wey, tukar peralatan hospital tu semua dulu. Ah, ha, tukar tu pagar-pagar border tu semua tukar dulu. Tukar kedudukan, tukar ni semua buat apa? Tukar kedudukan, pagar-pagar sempadan tu semua tukar. Tukar pakar-pakar marine apa semua, polimerin tu. Upgrade, upgrade. Tahu, lintas sempadan Malaysia ni sepatutnya lah. Rakyat kita mati berapa orang dah pasal wabak COVID ni. Lagi kita duk biar orang masuk ceroboh sempadan tu. Patutnya ceroboh sempadan tu tembak mampus dia semua. Pasal apa? Bahaya kat rakyat kita. Semua negara sekarang ni dalam ancaman COVID kan. Jadi sempadan sepatutnya kita tak membenarkan orang masuk. Masuk nanti boleh menyebabkan nyawa rakyat kita hilang. Kita dalam dalam misi pembersihan wabak COVID. Berapa hari ni? 2 minggu kan? Masa ni, ketatkan kawalan di pintu sempadan semua. Faham? Kalau akulah yang jaga, yang susun atur sempadan-sempadan negara ni, aku ingat usahakan manusia. Anak babi besar ibu jari ni pun tak boleh lepas keluar. Man. Ha. Bukan cakap besar, man. Benda simple je. Mesti boleh buat kan?
Ini dia dia buat PKP, roblox sana roblox ni, sekat rakyat tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini, tak apalah bagus juga. Pintu sepadan bocor. Bocor tu tak apa. Ah kita boleh dengar lagi lah bocor. Macam mana anggota tak cukup ke apa ke, bajet tak ada ke apa ke kan? Bocor pintu sepadan sampai tembak polis. Ni bukan bukan kata berjaga ni. Ni memang orang-orang yang menceroboh tu bagi dia alah boleh keluar masuk. Macam tu lah. Terserempak dengan polis bertempur. Saja dah nak sampai ajal lah polis tu pun kan. Kena tembak. Bermakna penyeludup tu, dia tak rasa kita serius pun jaga laluan lorong-lorong tikus ni. Bukan kita tak serius. Mungkin anggota tak cukup. Ha? Mungkin pos-pos tu terlalu jauh. Kita tak tahulah. Tapi kalau bocor ni, maknanya tempat tu lalu kalau orang tak nampak. Kita banyak dengar sepanjang PKP ni, isu politik je lah. Kan? Ha. Bila aku cakap aku tak pernah mengundi, aku nyampah nak mengundi, korang semua kata, oh mana tanggungjawab terhadap negara, tanggungjawab apa? Hampa nak undi siapa? Perangai seko-seko macam lutung mengawan. Nak mengundi macam mana? Ha? Yang susah kita, bukan mereka. Mereka susah apa? Rumah, Wellfire, Mercedes, Ferrari, Lamborghini apa semua ada. Kan? Masa ni lah, kenaikan gaji wakil rakyat. Backdated pula tu. Sembang. Bila keadaan dah tak terkawal, senang je PKP. Tahu tak PKP ni berapa punya susah rakyat? Besok kedai-kedai, kursi meja semua simpan lah. Yang meniaga goreng pisang tepi-tepi jalan ni langsung tak meniaga lah. Bukan masa ni nak sembang pasal kuasa. Patutnya sembang politik ni kosong terus. Kan? Tiada sebarang pemilihan ataupun pertukaran kerajaan. Tiada sebarang perkara berkaitan dengan isu politik. Waktu ni tidak boleh. Patutnya Perdana Menteri dia umumkan apa tau dalam speech dia. Salah satu benda yang dia perlu umumkan, sepanjang tempoh PKP atau PKPD atau PKPP atau PKPK nak mampus, tiada sebarang aktiviti politik ataupun sebarang aktiviti yang apa ni cenderung ke arah pemilihan calon, pilihan raya dan sebagainya. Jadi kerajaan yang ada tu, walaupun dia hilang kursi ke apa ke, dia ada tanggungjawab untuk fokus kepada COVID saja. Kepada masalah semasa dalam negara ni. Kan? Ini sekejap, oh nak mengadap yang Tuan Agong, I got the numbers. Mampu lah macam ni. Yang tua-tua bangga ni aku tengok. La ilah ilah. Kata main politik daripada muda sampai ketua. Tapi main politik macam Mangkuk Ayun. Tiada sebarang aktiviti politik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan, pilihan raya. Ni semua tak payah cakap lah masa ni. Settlekan dulu masalah ni. Yang ada cerita pasal macam mana nak bantu rakyat. Apa yang perlu diberi kepada rakyat. Macam mana nak kuatkan lagi, kukuhkan lagi. Pintu-pintu sepadan masuk ni. Lorong-lorong tikus, penambahan anggota. Buat pos-pos kawalan. Pagar-pagar sempadan yang bocor-bocor ni pergi repair. Yang inilah kita sembang. Bukan sembang naik gaji YP, naik gaji YP sana. Itu duit-duit naik gaji itu semua pergi repair sepadan ni lah. Buat tower lah. Kan? Setiap 500 meter, satu tower. Setiap 1 kilometer, satu tower. Ini pun nak ajar. Bukan PDRM tak ada orang yang pakar. Tapi bajet tak ada. Orang politik kan ni.
Depa nak apalah, depa nak kejar kedudukan lah, apalah semua kan. Stand down lah. Ini kes-kes mahkamah ni semua kan. Ah, ha? Kes Tok Najib ke, kes Tok Zahid ke, kes apa semua ni. Stand down lah. Fokus! Isu wabak COVID ni meruntuhkan ekonomi negara. Menyebabkan ramai sumber pendapatan negara terjejas. Menyebabkan industri pelancongan terjejas. Semua terjejas. Kau lagi nak fokus apa? Ni, mahkamah semua stand down lah. Postpone lah, kes-kes semua postpone. Ke tarikh yang akan diberitahu kemudian. Tak apa, tak apa. Bagi kebebasan dulu sebab macam mana pun akan dibicarakan juga. Faham tak? Ini masa ni lah kita tengok berimpun orang. Oh, naik mahkamah, turun mahkamah. Nampak ni? Ha? Polis tangkap orang. Sana tangkap, sini tangkap. Tangkap tu tak apa lah. Nak buat macam mana? Dah hampa buat salah, tangkap lah kan? Kita tengok, betul ke? Siapa awak jebat neraka? Jebat neraka dah sekarang. Tak ada neraka. Ha, tak ada neraka. Kalau tak ada neraka, aku dah masuk politik lah. Kan? Kalau ada nama jebat neraka, dia memang neraka. Ya. Apa pun saranan aku kepada semua masyarakat Malaysia, orang-orang politik, ya, kali ni buat tutup. Dua minggu ni fokus. Ya, kilang Cina buat sarung tangan tu nampak? Dia tak PKP lagi. Pilihan raya Sabah. Tak PKP lagi. Covid dah meningkat sampai 2,000. Tak PKP lagi. 28 orang tak apa sana, tak apa. Main acah-acah tak apa sana, tak apa, tak apa. Last kali dah tak boleh tahan, pantai PKP. Patutnya masa Tok Gelam punya isu tu, masa tu dah stand down, kontrol ketat dah. Cordon habis dah tempat tu. Kan? Ah, ni tak apalah, nak tunggu. Tunggu apa? Kan? Ni ada, ada certain-certain NGO, dia orang ada buat swab test ni. Ah, ambil dia lah, jadikan panel. Bantu kerajaan. Kan? Buat swab test. Ah, ada di kalangan dia orang buat swab test cepatnya. Kan? 16 jam, 12 jam dah boleh dapat keputusan lah. Ah, gunakan dia orang ni. Kerajaan tu, hospital kerajaan mana cukup kalau semua nak letak lombok atas kepala dia, dia mana tahan kan? Masa ni depa sembang, oh UMNO akan akan menarik sokongan. Cerita pasal ni, aku tengok lah ilah-ilah bodohnya dia ni. Masa ni dia sembang pasal ni. Patutnya masa ni dia sembang kat mana rakyat susah, banjir, PKP, apa masalah rakyat. Patutnya masa ni lah dia cerita benda-benda. Cerita pasal, oh kita perlukan kuasa, baru kita boleh tolong rakyat. Aku bagi contoh dah tadi, Abel Liu tu wakil rakyat mana? Dia bertanding kat mana? Satu Malaysia ada tolong. Oh dia kaya. Wakil rakyat orang politik ni tak kaya ke? Kaya juga. Cuma harta sendiri kemut. Kita dah berjaya itu hari menurunkan statistik COVID ni sampai tinggal berapa belah itu hari. Haa. Cuba cek boleh betul tak? Ha, sampai rakyat semua dah boleh keluar, boleh buat aktiviti macam biasa semua, betul tak? Tapi pasal ni lah orang kata politik ni buat pilihan raya. Oh pilihan raya tak dapat dielak kan? Kita terpaksa buat juga. Apa ni? Ini Malaysia, kapal terbang pun boleh hilang lah. Satu skru pun tak balik-balik. Boleh buat? Malaysia boleh. Pilihan raya tak dapat dielak kan? Sembang apa lah mereka ni? Aku beli. Fokus lah. Masalah serius ni. Kan? Korang nak mampu, korang pergilah mampu. Aku tak mau. Kan? Aku tak mau nak mampu pasal COVID ni.
ni berapa jam sekali kat TV. Tu Menteri Kesihatan ni. Kan? Aku tengok dia pun dah pewai lah. Satu tahun hari-hari cakap kat TV, mau tak pewai? Next PRU aku buat parti, parti jebat. Kita sama-sama jaga negara kita. Ini orang politik lah, bingan-bingan ni tak payah pakai dia pun ni. Kan, sembang kari dia semua, menyusahkan kita. Susah lah ni. Kan. Aku sokong saranan Papa Gomo tu. Papa Gomo punya saranan, dia kata apa? Dia pun tak, macam tak apa-apa selesa lah. Kan, duk sembang pasal ni. Ini keadaan masyarakat kaya tengah susah ni. Susah. Siapa cakap tak susah? Susah. Faham? Ni, tutup kedai makan. Pekerja aku, berapa ramai pula tu? Duduk. Gaji tak ada. Kerja tak ada. Berapa ramai orang kena apa ni? Kena berhenti kerja. Ramai. Ada dia fikir. Dia dah fikir, oh kami nak kena dapatkan kuasa dulu baru boleh tolong apa. Ala untuk. Kita ketatkan kawalan pintu sempadan semua. Kita postmortem kat dalam ni. Mana-mana orang yang rasa-rasa syak, rasa macam dah terkena, cepat-cepat pergi hospital. Kita clearkan cepat-cepat ni semua. Dan kawalan pintu sepanjang masuk, lorong-lorong, border-border ni semua, bukan semasa PKP je kena ketat. Lepas pada ni pun kena ketat. Kan? Logik dia, katalah kita berjaya clearkan COVID zero lah kat Malaysia ni. Tapi sana rasuah, sini rasuah, sana bayar, sana bocor, sini bocor sepadan. COVID ni sampai kiamat pun tak boleh habis kan? Cerita pasal vaksin. Tu aku cakap, 7 kapal masuk vaksin kat Malaysia pun tak guna juga. Kerajaan sudahnya dapat duit, kerja dia duk beli vaksin je lah kan. Kan? Ini satu benda yang baru dalam hidup masyarakat Malaysia. Penjarakan sosial bermula pada hari ini. Pemakaian mask. Ini satu trend baru dalam masyarakat kita. Perlu diamalkan. Sampai bila-bila? Sebab apa? Dah ada macam ni isu dalam dunia. Kalau PKP ataupun wabak COVID ni tak turun, aku nak tanya korang lah kan. Serius kan sekolah tutup? Okey lah sekolah buka. Mak bapak berani ke hantar anak pergi sekolah ni? Cikgu-cikgu dah penat dah ni buat kelas online. Penat lah. Aku tanya ramai cikgu. Macam mana kelas online? Alamak, susah lah bang. Kelas online ni payah je kan. Oh, aku ingat lagi high-tech. Sekian hari lagi bangunan sekolah pun tak payah lah sekolah online ni. Oh tak boleh bang, tak sama. Dia kena cikgu duduk depan. Kan? Aku pun tak tahu macam mana. Bukan, mereka ni ego. Kita bagi pendapat tak nak dengar. Kan? Pergi tengok balik video aku mula-mula dulu. Apa aku cakap? Manusia ni, orang cakap lentur buluh daripada rebung. Dalam tentera, dia tak pakai. Laskar tak pakai. Betul pasal apa? Rata-rata anak muda masuk askar umur apa? Masuk askar, rata-rata anak muda 19, 20, 21 masuk askar. Masuk askar kena lentur ke tu? Kaki kau jalan sengit pun jadi sama. Main kau paksa ni, apa pun boleh ubahnya. Main kau main paksa-paksa. Masuk tentera umur 20, 21, 19. Semua aktiviti dalam tentera, permulaan dia, rekrut 6 bulan, semua adalah aktiviti paksa. Main kau paksa ni, apa pun boleh. Terlentur je aku tengok.
tak ada membelentur buluh daripada rebung, tak ada. Dah jadi, dah jadi buluh kerai pun boleh lentur kalau masuk sekarang ni. Jadi kerajaan kena ambil pendekatan tekan sikit, serius sikit. Ha? Jangan duk takut hilang undi. Buat betul-betul. Kalau buat betul-betul, tak lama, satu tempoh yang tak lama boleh selesai lah. Kalau duk main tarik tali, takut hilang undi lah apalah semua, buat perangai macam ni, ni lah sampai satu tahun pun silap-silap tak selesai lagi masalah. Paksa lah sikit. Kan? Bila aku bagi cara yang bunuh lah apa semua, semua orang menjerit-jerit. Oh dia ni. Kalau dah membahayakan yang orang, degil, maknanya jahat lah tu. Dia tahu benda tu bahaya untuk orang, dia degil lagi. Daripada orang mati, baik dia je mati sekarang. Nyusahkan orang buat apa? Benda-benda yang melibatkan bahaya nyawa dalam Islam pun bagi tahu, menjaga nyawa tu hukum dia wajib. Bermakna pilihan raya tu pun tak boleh buat. Kan wajib. Sekejap aku pergi ambil oksigen tu. Vaksin. Ah, kalau tanya kat aku pasal vaksin ni kan, aku nak tengok PM, orang-orang politik ni kena cucuk depan-depan aku. Ah, aku nak tengok dia cucuk dulu. Ataupun sebelum dia cucuk aku, aku nak tengok doktor tu cucuk dulu ubat tu. Ah, aku percaya lah. Kan? Kalau setakat show dekat dalam live video TV, orang pertama menerima injection vaksin COVID ni, tak percaya. Sebab aku pun tengok kat video juga orang kena cucuk vaksin ni tumbang. Aku tengok video lah. Kalau keluar video orang politik, contoh macam Tan Sri Muhyiddin kata, saya orang pertama yang akan cucuk vaksin. Aku pun tengok kat video juga. So, suka hati akulah nak percaya yang mana. Aku nak percaya yang tumbang tu ya. Aku nak percaya Tan Sri Muhyiddin menerima suntikan awal tu pun boleh juga. Suka hati akulah. Tapi aku nak rasa-rasa, aku percaya yang tumbang tu. Masa ni kita kena tegas dan serius. Ha, faham tak? Budaya-budaya kronisme, birokrasi, benda-benda ni masih berlaku. Kan? Rasuah masih berlaku. Kan? Macam mana kita nak harapkan orang politik dapat membersihkan negara daripada macam-macam perkara ni? Kan? Nampak? Rakyat boleh je ikut arahan. Yang tak ikut arahan, tak ikut peraturan ni kerajaan. Semasa penularan wabak COVID ni berlaku, mana-mana tempat yang rilis daripada PKP, PKPP apa semua ni, ada kebenaran untuk rentas negeri apa semua ni. Aku masa PKP, aku rentas. Kan aku ada buat kerja sikit yang aku pergi sampai Alostar,
relih apa semua tu, rentas empat buah negeri tu kan. Petua dia senang je sebenarnya aku tengok COVID ni. Jaga diri sendiri lah. Jangan duduk salam orang, jangan duduk dekat-dekat dengan orang kan. Jauh-jauh lah duduk, jaga penjarakan sosial, jaga kan. InsyaAllah tak kena. Aku pergi merata, tak ada pun kena. Malahan teritori aku tak ada pun kena. Sebab apa? Senang, jaga diri sendiri. Jangan duduk pergi dekat-dekat orang, salam tu semua. Duduk sorang-sorang tak apa, jauh sikit pada orang, seimbang tak apa kan. Ini disarankan supaya jaga tu jaga ni, serius bukan main kat TV bercakap kan. Lepas tu tengok orang politik buat parti, duduk makan besar sama-sama. Macam ni punya buat rakyat tengok. Lepas tu kau duduk cakap jaga SOP, macam mana nak jaga? Bawa berbincang dengan rakyat isu-isu masalah wabak ni. Jangan duk ego sangat orang politik ni. Korang bukan pandai pun. Kalau korang pandai takkanlah sampai macam ni kan. Bukan cerdik sangat korang pun. Semua pun sebab ada kuasa, ada gaji mahal, ada lifestyle yang bagus sikit, korang rasa korang betul panjang. Masalah macam ni pun tak boleh selesai kan. Kalau buat betul-betul boleh selesai masalah COVID ni kan. Macam Tun Mahathir cakap lah, satu-satu perkara berlaku di mana punca dia. Kalau punca dia kau tak boleh selesai, dalam ni kau settle macam mana pun tak guna. Cari punca dia. Punca dia apa? Pencerobohan, lepas tu apa lagi punca-punca lain. Selesaikan punca dia, baru boleh selesai dalam ni. Setengah mampus dekat setahun rakyat jaga SOP lah, rakyat dikenakan PKPP lah, PKPD lah, PKPK nak mampus ni semua, tak guna. Punca dia tak selesai. Elok jangan ada orang politik je, duit rakyat je. Saranan ni betul juga. Aku pernah cakap dulu, politik ni dia kalau dah sampai satu peringkat menghuru-harakan negara kan, semua orang politik pun sembang ikhlas beriman untuk rakyat kan. Nak jaga rakyat, nak jaga negara, nak jadi wakil lah apa semua, dah tua-tua kan, pakai songkok pun tak apa-apa, lekat dah pun. Oh, saya nak bantu rakyat. Oh, okay, baguslah tu. Tapi aku bagi cadangan kan, tak payah pilihan raya. Tak payah buat pilihan raya. Pilihan raya ni semua orang ke kan? Kalau dah sampai orang ke, tak payah buat macam ni kau tahu. 5 tahun bagi kat PAS, 5 tahun bagi kat UMNO, 5 tahun bagi kat PKR, 5 tahun bagi kat DAP, 5 tahun bagi, bagi-bagi-bagi, automatik tukar je. Selepas 5 tahun, kalau didapati kerajaan sebelum tu ada rasuah ke salah guna kuasa ke apa, tiada hukuman lain melainkan hukuman mati. Nak tengok dia orang buat kerja ke tak? Ni cadangan aku lah kan. Tak payah pilihan raya. Pilihan raya buat apa? Bagi je lah semua. Kau nak jadi PM kan? Bagi hadiah orang jadi PM 5 tahun. Dapat tangkap rasuah RM20 je sepanjang kau memerintah. Tiada hukuman lain melainkan pun tak apa, kita bagi. Masa tu kita akan tengok ramai orang tak nak jadi wakil rakyat. Tak apalah, saya nak bersara awal lah. Nak jaga cucu, nak jaga bini. Bini ada 4. Skandal ada 14. Kan? Sebab bila pilihan raya ni, kita tengok masyarakat kita, orang politik, dia orang ni tak profesional. Lepas pilihan raya, duk cakap pasal pilihan raya. Nak pilihan raya hari-hari ke apa? Kan? Tak payah pilihan raya, senang. Tukar je. Automatic change. Jadi kerajaan yang sebelum tu, dia tak berani lah nak pakai rasuah. Sebab apa? Next government nanti spot check dia, kantor ni mampus. Bagi 5 tahun kat Anwar Ibrahim, buat. Dapat tangkap, ada penyelewengan yang berlaku, tiada hukuman lain melainkan mati. Macam ramai yang tak nak jadi menteri lah. Susah kan jadi menteri, jadi ketua kampung orang tak nak. Pasal apa? Tak boleh nak melakukan 08.
Apa yang sibuk sangat? Oh, kami perlukan sokongan rakyat. Sokong apa? Tak payah, bagi je. 5 years automatic tukar. 5 years automatic tukar. Barulah semua parti politik dia betul-betul buat kerja lillahi ta'ala, buat kerja kerana Allah semua. Tak payah pilihan raya. Dah buat pilihan raya, lepas tu dok berusaha pula nak tumbangkan kerajaan pula. I got the number lah apa semua. Ni semua gila punya kerja. Kan? Berapa kali nak buat pilihan raya? Tukar je. Daripada satu parti politik ke satu parti politik ni, tukar satu ke satu. Automatik. Rakyat tak payah mengundi. Ha. Nasib apa? Tahun ni dia ni jadi kerajaan. Biar kan? Kan? Sepanjang pentadbiran dia, pengurusan dia, kalau ada berlaku apa-apa yang tak betul, the next government dapat tangkap. Tembak belakang kepala depan anak bini mak. Contoh. Kan ada yang report, "Oh, cepat suruh bunuh orang." Aku cakap macam tu pun salah. Baru ni lawyer sarankan hukuman mati terhadap penyewa awam yang rasuah kan. Satu Melayu tak melompat. Kan, tak ada pun orang kata, "Eh, apa ni?" Kan, tak ada pun. Tapi kalau jebat cakap sarankan bunuh, pum, meletup satu Malaysia. Habis tu nak buat apa? Pergi gosok. Gosok. Cik, janganlah buat macam ni. YB, buatlah elok sikit. Gosok. Hang gosok dia, hang naik basikal. Rantai putus, dia naik Ferrari. Wildfire. Pistol mana? Oh, tu itu zaman kegemilangan aku punya kotak tu kan. Lah ni aku buat kotak simpan apa ni, pen drive, simpan barang-barang, barang-barang kecil-kecil aku simpan dalam tu. Bukan ada pistol, kotak lah. Dulu aku pakai Glock 19, lepas tu ada kotak dia. Pistol dah serah dah. Mana dah pakai pistol. Sekarang ni wabak COVID ni problem. Jadi kita macam saranan aku tadi lah, sembang banyak-banyak pun tak guna lah. Kan, kita dah PKP dah dulu, dia balik jadi PKP balik tu. Kan? So aku tutup live ni. Siapa-siapa nak tengok, tengok dekat YouTube lah. Aku ingat nanti admin akan ambil live ni masuk dalam YouTube. Kita tengok ke YouTube. Lain-lain tak ada apa. Ni untuk untuk supporter-supporter jebat ni, yang kenal-kenal jebat ni ya. Aku pergi pusing berkata-kata ni, ramai orang kenal kan. Yang sempat gambar-gambar lah, yang tak sempat gambar tu aku minta maaf lah. Pasal apa? Kadang-kadang yelah, aku tak kenal orang, orang kenal aku kan. Jadi bukan sombong, kadang-kadang saya nak cepat jadi saya paksa bergerak. InsyaAllah lain kali jumpa mana-mana tegur-tegur je lah. Aku okay man. Kita nak tengok sekarang ni Tan Sri Muhyiddin dah umum PKP apa semua ni. Kita nak tengok macam mana pelaksanaan dia untuk memutuskan rantai COVID ni. Kalau kita dengar ada lagi kapal tongkang-tongkang Rohingya apa semua masuk, kita dengar bocor lagi pintu sepadan, bermakna di sinilah kerajaan perlu memberi tumpuan. Buat kawalan ketat, pembaikan pagar-pagar sempadan ni semua kena buat balik. Jangan duk rasuah lah, jahanam negara. Rasuah tunggu hampir semua bab COVID ni. Kau nak rasuah balik, rasuah lah. Sekarang jangan lah. Bahaya kat orang. Keadaan jadi susah kat semua orang. Kita sentuh sikit isu KWSP. KWSP ni saya pun tak tahulah pula apa masalah dia, sebab saya dapat je KWSP ni. Kan? Walaupun tak seperti yang saya nak, saya cakap 60 ribu lah, at least separuh dapat lah juga daripada 60 ribu.
Dan saya tak tahu pula ada orang yang tak dapat ni. Yang tak dapat ni rujuk ke WSP balik, kan? Dan kalau boleh, siapa yang tak dapat ni, apa ni, bagi tahu pasal apa tak dapat. Pergi rujuk ke WSP, tanya kat dia. Ke WSP, staff-staff dia tak ada masalah. Pasal apa, bukan duit dia pun. Kan? Dia kalau lulus, dia bagi je. Kalau tak lulus tu, ada reason dia tu, pergi check tu. Eh? Kalau betul, ada benda yang tak kena lah, eh, dalam pemberian apa ni, KWSP ni, perkara ni nanti dia akan bom balik dekat dalam media sosial apa semua ni. Rakyat akan tahu je. So dia orang tak boleh main tali-tali sangat KWSP ni. Cuma mungkin ada yang lambat mohon ke apa ke, aku tak tahulah. Eh? So cuba mohon lagi, tengok cek balik kriteria apa yang dia nak tu. Setahu aku tidak ada sebarang syarat untuk mendapatkan KWSP. Bab kes pos lambat tu hari, pos laju bayar balik ganti rugi kat aku lah. Tu dah selesai dah, pegawai dia semua dah jumpa. PKP ni berlaku pada tarikh hari jadi aku ni, kan? Memang puaka habis lah. Mulut puaka aku semua nak meletup dah lah, kan? Aduh. Alah, Ujang. Aku boleh je, right? Kan? Ambil surat lah. Eh, aku company punya surat ada je. Boleh je. Urusan aku kan transport. Transport of course lah. Aku memang bergerak mata-mata, kan. Tak ada masalah. Ya, ya, ya. Dulu KI, KI. Kalau kerajaan gagal kawal ni, selesaikan masalah COVID ni, sebab apa? Rakyat melihat ni, rakyat melihat, eh, masjid tutup, sekolah boleh tutup, semua boleh tutup. Yang tak boleh, pilihan raya. Jadi orang dah fed up lah benda ni. Alright, so kita tutup dulu. Kita tutup dulu live ni. Nanti kita jumpa kemudian video dekat YouTube. Live ni pun insyaAllah aku rasa nanti admin akan ambil untuk masuk dalam YouTube. Eh, terima kasih kepada semua. Eh, dah lewat malam ni, semua orang pun nak tidur. Mana yang ada masalah-masalah apa semua ni, cubalah berhubung ke apa ke, tengok macam mana. Eh, Eric Hang, bila mau mai taping? Mai apa? Aku dah balik taping. Okey, ya. Sekian. Wassalam semua. Eh, kita tidur-tidur. Tidur-tidur malam ni. Besok kita fikir apa yang patut kita buat untuk nak melalui proses PKP ni. Eh, harap semua jaga SOP, penjarakan sosial. Eh, jangan sewenang-wenangnya. Sebab apa? Malasnya kita nak ambil berat pasal SOP ni menyebabkan masalah tu datang ke kita balik. So semua orang ikut saranan yang diberi oleh Perdana Menteri. Yeah, kita tengok apa usaha kerajaan untuk selesaikan masalah ni. Yeah. Okay, sekian. Wassalam. Assalamualaikum semua.